Pemprov Jawa Timur tahun 2023 semakin dekat. Sejumlah cabur di Kota Malang semakin mengencangkan latihan, utamanya latihan fokus fisik dan feeling. Sejumlah atlet muda Kota Malang kini bersiap dalam kejuaraan event Porprov yang akan segera digelar. Latihan terus diterapkan untuk menguatkan mental dan jam terbang para atlet. Dalam Porprov kali ini, Gateball mengemban asa untuk pembuktian diri sebagai olahraga yang kompetitif dan berdaya saing. Salah satunya dengan latihan rutin klub secara berkala. Menghadapi lawan-lawan berat di Porprov tahun ini, para atlet mengaku tidak gentar dan siap bertanding. Berbekal pengalaman dan latihan keras, Gateball siap membuktikan diri. Seperti Kapten Gateball Kota Malang ini yang optimis dapat bicara banyak dalam Porprov 2023. Persiapannya adalah dengan menguatkan tiga aspek utama, fisik, fokus, dan feeling yang matang dalam setiap pertandingan. Cabur Gateball akan melakoni gelaran Porprov pertamanya di 2023 ini. Menarik untuk menantikan kiprah cabur yang terbilang baru di Malang ini dalam ajang olahraga terbesar se-Jawa Timur tersebut. Hanya sih cuman kayak latihan mukul, terus ya sering-sering di lapangan aja mas. Susah? Enggak. Soalnya tergantung dari diri kita sendiri. Misal kayak kita niat, itu enggak ada yang susah mas. Feeling itu penting. Feeling, power, terus sama fokus itu penting mas. Simon Alfredo melaporkan.